Inilah kilas VOA berita dunia dalam 60 detik. Delegasi Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa walk out dari sidang Majelis Umum PBB di tengah pidato Presiden Iran. Mahmud Ahmadinejad berulang kali mengutuk Barat yang menurutnya memajukan agenda Zionis. Ia juga meragukan kebenaran serangan 11 September. Selama pidato Mahmud Ahmadinejad, ribuan orang berdemo di dekat gedung PBB di New York memprotes pemerintah Iran. Sebagian besar adalah warga Amerika keturunan Iran yang menuntut reformasi politik negara ini. Bank sperma terbesar di dunia memutuskan tak lagi menerima donor berambut merah atau pirang karena minimnya permintaan. Bank sperma Kryos di Denmark ini menyatakan donor etnis non-kulit putih lebih diminati. Bukan para supermodel ini yang menjadi pusat perhatian, melainkan anjing-anjing. Catwalk di Buenos Aires, Argentina ini menampilkan fashion terkini khusus untuk Plecky dan teman-temannya. Saya Patsy Widakuswara untuk Kilas VOA.